أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرةوَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ Ayat 30 sampai 32 surah Fussilat menjadi satu guguh ayat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala firman selepas daripada sengsara orang-orang kafir yang Allah seksa di dalam api neraka dengan ayat sebelum ini, iaitu beberapa ayat hubungi dengan orang-orang kafir yang kecek dengan kulit dia sendiri menjadi saksi dan dia tak boleh susuk rahsia apa sahaja yang mereka itu buat. Mari sapa ayat ni, ayat yang ke-30 surah Fussilat. Allah Ta'ala puji orang-orang yang beriman, orang yang beramal soleh, iaitu orang yang menyebut bahawa Tuhan kami ialah Allah. Itulah yang kita selalu sebut raditu billahi rabba. Masuk di dalam ayat ni ni, orang yang selalu sebut bahawa Tuhan kami ialah Allah. Dan ayat ni ada satu lagi serupa juga, tapi ekor dia tak serupa. Innal ladzina qalu rabbuna Allah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tapi ayat 30 surah Fussilat ni, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata, maknanya yin yan di atas kebenaran Islam dan iman, orang itu dia sebut Rabbunallah, Tuhan kami ialah Allah. Kalau sore Rabbi Allah, Rabbi maknanya Tuhanku Allah. Bila kita sambung Rabbi Allah, tapi hak ni Rabbunallah, Tuhan kami semua, Tuhan kita ni ialah Allah. Sebab itulah kita kena sebut banyak La ilaha illallah. Nah, dalam sehari-hari ni kita kena sebut jadi satu kali yang kita ikhlas sungguh-sungguh, tak ada campur dengan benda lain. Mari duduk sek ketika kita sebut La ilaha illallah, itu tajdid baru iman kita, Islam kita tiap-tiap hari. Walaupun kita dak semaya dak sebut dah asyhadu alla ilaha illallah serta dengan tangi ataupun jari kita ni, kita kena angkat ketika kita sebut asyhadu alla ilaha illallah. Mata kita pun kena tengok di jari, sebab ia akan menjadi saksi bahawa semua panca indera kita, mata kita, otak kita, mulut kita, jari kita dan semua perbuatan kita di dalam semaya itu menegakkan bahawa Allah adalah satu. Tapi orang yang berkata ataupun menyebut Rabbunallah, lepas pada tu thummastaqamu, kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul. Islam bukan hanya sebut dengan mulut saja, tapi kena patibat
yinyat di atas kebenaran istiqamah. Istiqamah dalam arti katanya kita duduk di atas jalan betul, tak ada kiri, tak ada kanan. Maknanya tak gelecoh, tak tubik, nok lu nok tang. Itulah ajaran Allah dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para ulama. Itulah cara yang diajar oleh Allah dan Rasul. Kita pun kena duduk di atas jalan betul dan yakin katanya kita duduk di dalam Islam ni memang betul. Walaupun kita i'tiqad bahawa agama lain-lain adalah salah, tapi kita jangan jiat yam, jangan dumin dutuk agama lain. Depan penganut-penganut agama lain, orang nak thử sasana ื่น, kita jangan duk gi kata, duk gi hina kepada dia. Tapi dalam i'tiqad pegangnya orang Islam ni, tiap-tiap orang pakat royak katanya Islam lah yang betul, yang benar, sebab Allah Taala sendiri yinyan innad dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah yang diterima, yang diredai, iaitu nya Islam. Allah royak lagi, wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu. Sesiapa yang cari jalan selain daripada agama Islam, duk cari ha amal ibadat, nak witness jiwa, nak go tu, nak go ni, banyak pakat duk cari. Cari bukan pasal Islam. Allah royak lalu, falan yuqbala minhu, maka tidak diterima usaha yang dia duk cari, dia duduk ngaji, duk gapo, Tuhan tak terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Apatah lagi orang yang duk saweng ha selain daripada Islam di dunia ni, nampak supaya betul hak dia duk amal, duk buat, duk nang semati ko gapo gapo gapo, tapi akhirat sikit lagi dia masuk di dalam golongan orang yang rugi. Rugi. Ha, tu sebab itulah kita jangan sama sekali rugi di dunia dan rugi di akhirat. Wal'iyazubillah. Ayat yang Allah Ta'ala royak di dalam surah Fussilat ayat 30 ni, nak jadi setiap orang pakat yinjan, yinjan di atas kebenaran, Allah Ta'ala beri berita gembira pula. Fala khawfun tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Akan turunnya malaikat malaikat kepada mereka dari semasa ke semasa dengan memberi ilham. Ilham ni supaya bisik di telinga, di hati. Itulah orang-orang apabila dia berjuru, dia baik, Allah akan wi malaikat mai duk saing dia, duk sekali bimbing, piping orang-orang baik sana. Kalau rasul-rasul, nabi-nabi tu, Allah Ta'ala wi wahyu, nampaknya malaikat mari duk depan, ataupun malaikat mari wi wahyu di hati dia selalu. Tu rasul-rasul, nabi-nabi. Tapi kita orang biasa ni, kalau sekiranya jiwa kita bersih, amalan kita betul molek, maka malaikat dia pakat turun mari. Tatanazzal. Tatanazzal tak serupa dengan nazala. Kalau nazala tu maknanya turun mari. Tapi tatanazzal artinya berduyung-duyung, pakat turun silih berganti. Malaikat tu malaikat ni, malaikat tu malaikat ni, pakat turun, 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 turun. Mari duk saing dengan orang-orang hak juruh, orang-orang baik. Pas peluang nak pergi buat kejahatan tak ada. Sebab tu kita tapak kita ni, hati kita, otak kita, amalan kita, usaha kita, ia kena cuci, kena molek dulu. Barulah malaikat dia sayang kita. Tapi kalau tapak kita tak molek, bermaksudnya hati, otak, kecek, perbuatan kita tak molek belakang. Duk menyapung kata huduh, maki kok orang. Amalan pun tak ada di hidup mana, Quran pun tak baca. Maka hanya turun kepada kita, iaitunya syaitan-syaitan. Mari duk saing sekali
Lepas tu duk royak duk bisik muak dulu mu muda lagi. Tamak mati lagi. Orang tak nampak mu. Hak tu dah dia dia orang jadi sesak jadi karuk sebab syaitan. Tambah-tambah lagi nafsu kita pun duk nak pasal itu juga. Tapi kalau sekiranya malaikat mari duk sekali dengan kita buat gapo-gapo ya supaya hidup pipeng kita. Hak tu dah setengah-setengah orang raya tu Allah mujurnya. Aku kalau dia aku pergi buat lagu tu sikit lah. Oh, tak berjaya aku. Tapi supaya tu happy peng aku. Tak siwi buat benda tu, tak siwi kecek benda ni. Ha tu. Itulah setengah-setengah orang yang kecek lagu tu. Hak sebenarnya malaikat mari duk tolong kita. Inilah kita kena minta semua. Jadi Allah beri peluang kepada malaikat, wi ilham kepada kita. Ni bagi orang yang hati bersih, amalan dia betul. Malaikat kata gana? La takhafu, alla takhafu wa la tahzanu. Ni malaikat mai duk berita gembira di atas muka dunia lagi. Apatah lagi dalam kubur. Akhirat sikit lagi hak ni hak cerak-cerak dah. Malaikat kata gana? Janganlah kamu bimbang dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap kamu. Mintong huang. Mung hidup molek dah. Betul dah. Mung mati pun mati dalam baik, aku akan temeh mung sikit lagi dalam kubur. Ni ada di dalam beberapa hadis yang Nabi royak katanya, orang mukmin yang sebenar apabila dia duduk dalam kubur bukan dia duduk sore. Tapi malaikat mai hidup jaga dia, roh dia akan dikawal, maknanya araka oleh malaikat. Itulah dia hidup di dalam rahmat, dalam kebaikan. Roh dia mendapat roh, mendapat nikmat yang sangat banyak seni, dan berasa nak wi orang hak duduk atas dunia hak tak boleh serupa dengan dia tu, wi boleh kata. Buatlah kebaikan. Jauhlah daripada kejahatan, daripada maksiat, karuk, gotu, goni, goni. Ini orang-orang hak dapat kebaikan. Ha tu. Sebab tu dalam surah Yasin ya, orang hak duk gi royak kepada kaum dia. Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafarali rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ini kata-kata orang yang soleh, yang baik, hidup nasihat kepada puak-puak dia. Tapi puak dia tak seterima. Haa tu. Ya laita qawmi ya'lamun. Alangkah baiknya kalau kaum aku ni pakat reti, supaya dengan aku reti. Pakat dengar nasihat, terima, ajarin. Bima ghafarali rabbi. Sebab lah ni aku mati dah. Tapi Allah Ta'ala apung semua kesalahan, kesilap aku. Hak aku duk buat sikit sebanyak, tak ada dosa. Wa ja'alani minal mukramin. Dan Allah jadikan aku duk di dalam golongan orang-orang yang dimuliai. Ni orang mati ni. Sebab tu saya selalu sebut, tak mati tak tahu. Orang kita ni seolah katanya duduk atas dunia. Wallahu a'lam lah hak ni. Kita fikir katanya supaya kerawon-kerawai cari go tu, cari go ni, go tu, go ni, go ni. Ada setengah-setengah orang temung, setengah orang tak temung. Tapi bawa mati pak semua orang, Allah Ta'ala celah selalu dah, buka selalu dah. Hak ni hak betul, hak ni hak tak betul. Tapi nak kelik ke dunia tak leh dah. Ya kita tahunya tahu lepas pada mati. Itulah orang hak sesar-sesar yang nak kelik ke dunia semula. Apalah aku duduk atas dunia, tak kena aku duduk, tak temung kebenaran. Hanilah sebab tu kita mari celak, mari dengar, mari buka hati kita. Jadi temung benda hak Allah Ta'ala nak celak selepas daripada mati. Tapi kita temung dah atas dunia, iaitunya temungan Islam ni.
dengan pengajian Islam, jadi orang berjuruh, jadi orang baik, jangan karuk, jangan buat maksiat, jangan benar hak tak molek, jangan berlaku. Barulah insya-Allah malaikat akan mari sign, mari duduk sekali dengan kita siapa ke bakit di akhirat. Dia juga akan piping kita pergi kepada pintu syurga insya-Allah. Tatanazzalu alaihim almalaiika alla takhafu wala tahzanu. Dua perkara yang dia sebut. Jangan takut, jangan duka cita. Allah pun royak lagu ni ingat kepada Nabi masa duduk di dalam gua. La takhaf, jangan kamu takut. Wala tahzan, jangan kamu duka cita. Malaikat pun kecek dengan kita lagu tu juga. Alla takhafu wala tahzanu. Jangan takut, jangan roba, jangan bosan, jangan duka cita. Ya dua perkara ni nyakit besar ni. Nyakit takut. Lepas tu nyakit duka cita. Duka cita ni soksau. Duduk bosan benar kadang-kadang sikit lah. Besar betul jarum lah. Sikit lah. Dubai jarum lah. Tapi dia kita buat jadi besar. Besar. Bosan adalah hidup kita. Serabuk, gotu, goni, gotu. Tapi kalau dia kita tahu tanya panha kecil, kita care mudah-mudah. Peh, sudah. Tapi kadang-kadang benda kecil duduk depan kita, kita buat jadi besar. Lebih besar daripada bukit lagi. Ini istilah orang-orang apa saya buat jadi gambar awi nampak katanya benda kecil orang nampak serupa dengan bukit duduk depan. Apabila kita pandai ke panha dua perkara, benda takut dan benda hok rusing risau dan sebagainya, insyaallah apabila malaikat mari duduk nunlang kepada kita, dia royak muntasab bosel, tak usah takut. Lepas tu serta dengan kita sendiri pula, orang reti pula cara hidup di atas dunia, kita nak pergi ke mana. Kita berasa dunia tak ada, tak ada apa ni. Tak sungguh. Dunia sekadar ni, marilah tuk, yuk tuk semai manusia atas muka dunia. Nah, sejak daripada zaman dahulu, siapa ke orang sutai nak hidup atas dunia. Lagu ni lah dunia. Cuma dia hidup zaman tu boleh jadi zaman tak maju. Zaman sekarang ni nampak zaman maju. Zaman sikit lagi 100, 200, 1000 tahun sikit lagi kalau dunia dah ada lagi, cerak dunia tak serupa dengan sekarang ni dari segi kemajuan. Tapi dunia dah lagi ni, katuklah mata kita gambar katanya kita pergi kepada 1000 tahun lagi. High tech, benar teknologi kemajuan go to go ni, dia akan lebih mudah lagi di segi perhubungan gotu gani gotu gani. Tapi dunia tu hebat adalah dia camkat kepada umur setiap orang, mung beran, mung lahir mung mati, gunalah umur mung dalam cuang ni. Lepas tu orang mari santor pula lepas pada mung, mung kena gi dah habis dah kerja mung, mung kena duduk dalam kubur. Sebab tu apabila kita gamar katanya tepat stesen yang kita nak pergi tu adalah lebih kekal, maka kita ambil lah dunia ni sebagai pala modal untuk kita pandai guna umur, harta benda, fikiran, kecerdikan, rang masa, gapo. Jadi kum, barulah kita duduk dalam kubur sini dan Allah Ta'ala akan balas sikit lagi di akhirat pun. Alhamdulillah. Dia panggil som munasabah dengan usaha letih penat lelah tokok siapa kau setengah-setengah orang jong mati di jalan Allah Taala. Harta benda dia dia perhabis, bukan arti katanya lelong ke apa dak, tapi jong habis sebahagian daripada harta benda lillahi taala. Sebab dia tahu katanya lepas ada mati hak ni hak dia nak makan, hak nak dia nak guna pecang dia, duit pecang dia, gaji dia dia nak makan selepas daripada dia mati sikit lagi. Tu bandingnya. Allah Ta'ala pun royak lagi. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
Serta janganlah kamu berduka cita. Baca sekali lagi dah. Serta janganlah kamu berduka cita dan terimalah berita gembira bahawa kamu akan beroleh syurga yang telah dijanjikan oleh kamu. Kepada kamu. Masya Allah. Ni malaikat duduk gosok belakang kita bila-bila dah. Syurga, syurga, syurga. Tak ada kena bosan. Tak apa. Hani nak ayat katanya. Orang ada hati, jiwa, semua tu molek. Malaikat pakak mari. Kelumung. Supaya dengan sari madu dah. Malaikat supaya dengan sari madu dah. Mari duduk sekali dengan kita. Depan, belakang, apa. Sampai ke dalam setengah-setengah hadis. Malaikat mari siung mulut kita. Dengan kita tak khabar. Ni hadis Nabi ayat. Ha, jangan hidup gambar, jangan hidup kata ha, malaikat mari dia siung mulut kita tino ke apa. Tak. Kau orang tino malaikat jatuh mari dia siung mulut dia. Tak. Arti katanya malaikat mari duduk gosok supaya dengan nak muai kita tengok dah. Apabila duduk gocoh jalan dah tu. Hak tu mari buh air lagi, gosok lagi, uruk lagi, gotu goni lagi, wis semangat lagi. Hak gocoh, gocoh, lawai, lawai, lawai. Ha, kawai hak gocoh ni habis cakap dah, habis kan. Nah, begitulah. Ni adalah Allah Ta'ala rayak kepada kita dalam ayat 30 ni. Jadi semangat kepada kita semua insyaAllah. Lepas tu nanti esok kalau tidak ada zul apa kan, kita hubung ayat yang ke 31. Ayat 30 saya baca saat ini ada sebab nuzul. Nanti insyaAllah saya baca besok lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.